Pemirsa, kita jumpa kembali dalam program Lentera Secerca Hikmat Penuntun Kehidupan. Hidup ini selalu penuh resiko. Ketika dalam hidup ini kita memilih menjadi pengikut Yesus, maka ada resiko yang harus kita tanggung. Pola hidup Yesus mestinya menjadi pola hidup kita sebagai pengikutnya. Pola hidup Yesus adalah memikul salib dan menyangkal diri. Jika mau menjadi pengikut Yesus, maka pola hidup Yesus ada dalam kita. Sahabat Lentera, hidup sebagaimana Yesus hidup bukan perkara yang mudah. Mengapa? Di tengah banyak kesenangan, Yesus mengajarkan hidup bersedia untuk menderita. Di tengah nilai-nilai umum yang kebanyakan mengorbankan orang lain, Yesus mengajarkan kita untuk mengorbankan diri sendiri. Di tengah masyarakat yang mencari popularitas untuk eksis, Yesus mengajarkan hidup dalam kerendahan hati. Sahabat Lentera, pola hidup yang Yesus ajarkan bukan saja berbeda, melainkan seringkali tidak diterima secara umum. Salah satu resiko terbesar adalah bahwa kita bisa ditolak. Alkitab banyak menceritakan penolakan dunia terhadap para murid Yesus di zaman itu. Salah satu ciri manusia secara umum adalah sulit untuk menerima penolakan. Untuk menghindari penolakan, pada umumnya, orang mudah untuk melakukan kompromi. Tidak sedikit orang yang rela menjual keyakinannya agar diterima dan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di zaman modern ini, nilai-nilai hidup Kristiani seringkali luntur karena para pengikut Yesus melakukan banyak kompromi untuk keselamatan diri sendiri. Tidak sedikit yang takut untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran. Sahabat Lentera, kita adalah pengikut Yesus seperti tertulis dalam kitab Markus. Karena kita pengikut Yesus, maka tanggung jawab kita adalah untuk tidak malu dan takut untuk menyatakan hidup sebagaimana yang Dia ajarkan.